Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang LED Polytron with soundbar 2019. Soundbar dengan 2.1 stereo speaker, LED TV dengan independent subwoofer yang berfungsi memproduksi suara bass yang mantap, membuat pengalaman menonton serasa di dalam bioskop ya teman-teman. Selain itu, subwoofer juga dilengkapi dengan pengaturan level control untuk mengatur intensitas bass. Dan untuk cara pemasangan soundbar ke TV-nya ini cukup mudah. Ini adalah kabel subwoofernya. Dan ini adalah kabel untuk soundbarnya. Di belakang TV-nya sini sudah ada slotnya. Ini untuk subwoofer. Ya, tinggal masukkan saja. Dan yang warna merah dan putih ini untuk soundbarnya. Ini putih, warna putih juga. Yang merah ke warna merah juga. Jangan terbalik ya teman-teman. Dan mari kita cek kelengkapan source-nya. Di sini ada HDMI, ada dua HDMI-nya, ada VGA ya, dan RCA. Dan watt-nya cukup kecil ya, hanya 95 watt. Lengkap juga sudah ada VGA-nya, RCA-nya, dan USB. Di sini ada USB komponen dan RCA. Dan kita akan tes suaranya ya teman-teman. Kita pakai flash disk. Di flash disk ini saya sudah ada filmnya untuk tes suara LED ini. Oke, langsung saja kita tekan tombol source, lalu pilih USB. USB, tunggu sebentar. Kita pilih film, enter, lalu enter lagi. Lalu pilih film yang kita inginkan ya teman-teman. Saya di sini pilih film ini ya, John Wick 3. Lalu tekan play. Di sini ada tombol play. Di sini ya. Play. Thank you.
aturan mode suaranya. Di sini ada tombol sound. Kita tekan saja. Di sini ada mode film, ada mode pengguna atau mode standar ya. Tinggal dipilih aja sesuai keinginan teman-teman. Kalau untuk saya biasanya pakai mode film karena subwoofernya akan berasa mantap sekali. Untuk gambar LED Polytron ini sudah full HD dan sudah dilengkapi dengan software digital intelligent fixture untuk mengoptimalkan setiap gambar dengan kualitas high definition. Sekedar informasi tambahan, untuk LED Polytron ini harganya di bawah 4 juta ya, sekitar 3.500 sampai 3.700 saja. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.